jalur trekkingku pagi ini, guys. Jadi semaknya cukup tinggi, jadi terpaksa harus dibuka-buka, ditebang-tebang dulu, baru nanti bisa jalan. Untuk membawa golok dari Cipinang lumayan tajam. Ya, jadi uletnya itu gede banget, guys. Coba bayangin segini, guys. Ini pagi-pagi aku lagi trekking, sama si Jimbul nih, lagi bergelantungan dia, asiknya goyang-goyang sambil menghirup udara segar. Ya, dia gede banget, guys. Ya, guys, ya. Jadi sekarang aku sudah sampai di perbatasan tanah milik warga dan Taman Nasional Gunung Salak Halimun. Jadi ini tanda batasnya bahwa kita sudah mulai masuk ke wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Oke, ikuti terus. Jadi mulai ke depan nanti tanaman apa tumbuh-tumbuhannya udah beda. Sudah mulai terdengar suara-suara burung elang jawa. Ini akan mendengar suara-suara burung elang jawa yang mengeluarkan suara. Oke, guys, ikuti terus ya, guys. Di hutan Taman Nasional Gunung Salak Halimun ini masih banyak sekali tumbuh-tumbuhan liar. Salah satu contohnya adalah rotan ini, ya teman-teman, ya. Rotan ini bunyinya masih beracun, dan ini banyak sekali dijumpai ketika kita masuk ke wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nih, dan diameternya cukup besar kalau udah usianya sudah. Ini kita seperti di negeri hobbit, teman-teman. Jadi pohon-pohonnya melengkung-melengkung, cukup panjang dan membentuk seperti atap. Jadi suasananya seperti di negeri hobbit. Jadi model-model pemandangan seperti ini banyak banget kita jumpai di wilayah Hopland Camp. Teman-teman mau lihat, mau menikmati, silakan datang ke sini. Tumbuhan ini banyak sekali dijual di bawah. Jadi di Hopland ini tersebar di wilayah tempat kita trekking menuju ke air terjun. Jadi ini banyak sekali. Biasanya di tukang jualan bunga ini banyak yang jual-jual seperti ini. Banyak sekali, guys. Pagi ini kita trekking ke atas
menuju sumber air karena semalam air mati, jadi saluran air itu mati, jadi kita perlu mengecek kenapa matinya itu. Ternyata sumber pipanya lepas ya, oh tersumbat daun. Jadi karena dua hari ini curah hujan cukup tinggi, banyak daun yang masuk ke pipa itu akhirnya tersumbat dan pipanya di sambungannya itu tersumbat daun. Jadi daun-daun itu tuh. Nah, jadi sambungannya putus. Nih, jadi airnya ngocor di sini ya teman-teman. Oh, nih jadi kita sekalian trekking, berjemur dan mencari sumber kenapa semalam air kita mati. Oh, airnya tuh. Air gunung. Air gunung nih. Jadi benar-benar air gunung, air seger, air alami yang kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan stok air kita ya. Jadi mungkin sebaiknya harus pakai pipa yang seperti ini ya, jadi biar aman, jadi sumbatannya itu terputus. Oh, ini ada hambatan nih di sini nih. Jadi mungkin ya, pipanya terhambat. Jadi kita cari tahu kenapa semalam air kita mati, tidak ada air ke bawah. Pinpro lagi mencari sumber supaya airnya tidak mampet. Jadi kemungkinan di pipa di bagian ini itu ada yang tersumbat, bisa tersumbat lumut, tersumbat daun-daunan. Karena biasanya kan kalau hujan itu kan banyak daun-daun yang jatuh, jadi mungkin menyumbat ke arah pipa yang dipakai untuk menarikkan air ke bawah. Ini belum ketemu, ini masih dicari terus solusinya apa, sambil dicoba-coba menjadi akar permasalahan di sebelah mana. Oke, sebelah sana sudah oke. Air ini terputus pipanya, jadi kemungkinan di sekitar pipa ini ada sumbatan lagi ya.